perkembangbiakan kupu-kupu. Perkembangbiakan kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan selama beberapa hari. Lama-kelamaan, ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung selama beberapa hari. Jika telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Berikut ini adalah urutan ulat menjadi seekor kupu-kupu. Ayo kita tonton video berikut ini.